Selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Ini ngantar jam berapa nih, Pak? Jam 11, setengah 1. Berarti mau nonton sip-sipan ya? Mau nonton. Iya, Pak. Pasar ya. Duh, otak kepala mati.
pamit gitu. Terus ini disekat-sekat seperti ini ngefek nggak sama hasil produksinya? Misal? Enggak. Malah ini kan malah meningkatkan higienitas tuh. Oh gitu. Sama ya penerapan prokes itu. Terus misal berpengaruh sama jumlahnya hasilnya? Enggak berpengaruh. Tetap sama ya? Tetap sama. Jadi salah satu bentuk komitmennya PT Jarum menerapkan protokol kesehatan. Selain ada sekat-sekat seperti ini, apakah ada yang lain yang diterapkan protokol kesehatan di pabrik ini, Pak? Ya, cuci tangan jelas, gitu. Kemudian pengecekan suhu, gitu. Jaga jarak ketika masuk dan keluar, gitu. Jadi segala sesuatu yang aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi, itu semua menerapkan protokol kesehatan. Penerapan itu berpengaruh sama kinerja buruh apa enggak, Pak? Sejauh ini tidak. Ya ini ya. Atau produktif seperti biasanya ya. Iya. Kalau di Brak sini total ada berapa? Yang itu 4.500 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.